Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Kotok Show. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat kontroversial, sangat dipertanyakan keabsahan kata-katanya dan diduga pro dalam kategori pembokisan. Ini dia, Mas Tegar. Ya, terima kasih. Gimana kabar, Mas? Sehat, alhamdulillah. Udah capek bokis belum? Ngomong apa sih lu, langsung nembak bokis? Suatu kehormatan Mas Tegar bersedia datang ke Kotok Show kali ini ya. Kami selaku panitia Kotok Show telah mempersiapkan suatu penghargaan kepada Mas Tegar. Silakan, Mas. Iya, makasih. Penghargaan apa nih? The Lord of Babi Ngepet. Astaga, Bapak, Ibu semua, mumpung saya di mari nih ya, saya klarifikasi sekarang. Saya enggak main babi ngepet. Saya itu dapat duit dari Mas, ada penghargaan satu lagi. Penghargaan apa lagi? Memecah rekor paling lama bertahan bokis. Bambang anjir, gua enggak main babi ngepet, ngerti aja enggak? Hebat. Udah bokis anjir. Jadi maksud Mas, duitnya banyak sampai luber-luber keluar pintu rumah itu bukan dari babi ngepet. Iya, bukan. Tapi dari kerja sama orang luar negeri pakai laptop. Nah, itu tahu. Bapak, Ibu, ada yang percaya? Yang percaya angkat tangan coba. Gak ada, Mas. Loh, ini orang norak semua apa gimana? Ini penghargaan satu lagi, Mas. Pemecah rekor manusia. Tidak ada satupun yang percaya. Hebat. Apa-apa, dengar, Pak. Bapak, Ibu, tahu enggak programmer? Freelancer tahu enggak apa? Oh, pernah dengar itu, Mas. Jadi, apa tadi? Freelancer. Iya, freelancer. Tahu kan? Profesi yang jadi alibi Mas itu kan? Ya bukan, anjir. Biar orang-orang pada percaya sama Mas, bukan, main babi ngepet. Bukan. Tolong, Mas. Masyarakat itu bukan orang-orang bodoh. Gak bisa gampang dibodoh-bodohin pakai freelancer perenceran. Bapak, Ibu, semua dengar. Zaman tuh udah canggih, Pak. Kita udah enggak harus keluar rumah buat cari duit. Bapak percaya? Enggak, Pak. Ibu percaya? Enggak. Enggak ada yang percaya, Mas. Tolong deh, Mas. Sekali lagi, jangan suka bodoh-bodohin orang. Pencet laptop ah dapat duit. Itu siapa yang percaya? Ya udahlah, terserah ya. Bapak Ibu kalau enggak percaya saya sih bodo amat. Bukan salah saya juga kan kalau Bapak Ibu pada kolot, masih pada hidup zaman batu mungkin. Mas, penghargaan baru lagi nih. Penghargaan anak muda generasi toksik. Bodo amat. Gua tanya nih ya. Bapak Ibu main Facebook enggak? Iya, main. Cara bikin aplikasi Facebook tahu gak gimana caranya? Pakai cabai, tomat, kunyit, kemangi, terus tumbuk-tumbuk. Hah? Gimana? Tapi tumbuk kan? Bagus. Betul. Kagak salah. Kalau TikTok. Ya dandan. Cantik montok kan? Pinter. Ih, udah pinter ternyata ya. Pantes gue dituduh main babi ngepet. Anjir.